Kita ini berada di kota industri, tetapi justru CPT dan penganggurannya tinggi. Nah, itu tugas anggota dewan bersuara. Apa yang menjadi kendala dan masalah pemerintah kota Cilegon? Industrinya banyak, tetapi banyak pengangguran dan kemiskinan. Dewan itu kan tugasnya bicara. Tugasnya di sana? Kalau tidur di rumah aja. Oh iya. Kan kata lagu Iwan Fals kan, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Iya, setuju. Bahwa perusahaan A membuka lowongan pekerjaan, nanti di Senaker itu menerima itu tadi para calon pekerja yang berKTP Kota Cilegon terlebih dahulu. Dengan 75% harus warga Kota Cilegon. Itu harus dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon dan DPRD. Logas TV cukup nyentrik, apalagi dengan orang-orang yang duduk di samping dan depan kita ini, dengan kopinya juga, tempatnya juga lumayan menarik. Kali tadi agak kelewatan dikit, tapi kalau kita udah tahu gini kan bisa ngopi santai nanti. Lugas TV perlu terus di upgrade, amin, supaya banyak pemirsa dan yang mau membaca, mendengar, melihat, menonton informasi-informasi baik sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Karena masyarakat kita sekarang itu informasi itu cepat, banyak media-media online. Lugas TV juga harus bisa bersaing dengan media-media lainnya, cepat, tepat, akurat dan tidak membosankan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon. Kali ini di session 5 Lintas Bincang-Bincang bersama Barias Sinaga. Agar tidak penasaran sahabat Lugas TV, kali ini kami hadirkan narasumber Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, Bapak Rahmat Tua. Silakan. Dan tentunya didampingi dengan host Lugas TV yang tidak asing lagi, Bang Badia Sinaga. Silakan. Indonesia sentosa, hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Oke, terima kasih Pak Blangkon, sahabat Lugas TV. Selamat siang menjelang sore. Acara kita saat ini podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Balia Senaga di Lugas TV. Dengan narasumber kita tarik dan kita konfirmasi ternyata beliau berkenan, Bapak Haji Rahmatullah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon. Karena waktu berjalan terus, mungkin pertama sekali yang mau saya sampaikan, silakan Pak Haji untuk menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Lugas yang saya hormati, saya Haji Rahmatullah, S.E.M.S.I.M.M., Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, sekaligus anggota DPRD Kota Cilegon. Selamat siang, Bang Sinaga. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang semua pemirsa yang menyaksikan di Lugas pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Oke, terima kasih Pak Adi. Tema kita saat ini, kita mau tanya, arti dari 20 tahun Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Saya mau tanya nih pertanyaan itu pertama kali ke Pak Adi. Bisa nggak dijelaskan Pak Adi, apa arti dari kata 20 tahun Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat? Ya sebetulnya kalau kita melihat angka 20 tahun itu kalau ibarat orang itu dari remaja menginjak pada dewasa gitu kan. Iya, benar. Di 20 tahun itu angka yang cukup matang bagi seorang remaja menginjak dewasa. Biasanya ketika sudah menginjak dewasa, pola pemikirnya itu pemikirannya kreatif, inovatif, dan kadang-kadang kita para orang-orang tua ataupun senior ketika berdebat dengan anak-anak muda zaman sekarang, khususnya di umur 20 tahun itu kira-kira mahasiswa-mahasiswa begitu banget ya. Dan kelihatannya mereka ini lebih pure, pemikirannya lebih konkret. Jadi ketika Demokrat menginjak umur 20 tahun, saya kira Demokrat harus bisa lebih bijaksana, lebih berinovasi ke depan sebagai partai yang disenangi, digemari oleh masyarakat seantero Indonesia, terutama khususnya di Cilegon, atas kinerjanya maupun atas pandangan-pandangannya terhadap pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Demokrat perlu kami sampaikan bukan partai yang istilahnya di luar pemerintahan. Jadi bukan partai yang berada di dalam. Artinya di luar itu bahwa Demokrat adalah sebagai partai penyeimbang. Penyeimbang. Ketika kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak pro rakyat, maka disitulah peran Partai Demokrat hadir. Iya. Kira-kira begitu. Arti daripada 20 tahun berkoalisi dengan rakyat, ya. Oke, luar biasa Pak Adi. Bolehkah Pak Adi diceritakan sejauh apa perjalanan Partai Demokrat, khususnya lah di Kota Cilegon sampai saat ini? Atau pernah nggak mencapai kursi berapa di parlemen kita? Partai Demokrat itu pernah di 2009. Pada saat itu Pak SBY sedang hebat-hebatnya dan di Cilegon menempati satu fraksi. Wow. Satu fraksi waktu itu kan anggota DPRD masih 35. Jadi cukup 3 orang satu fraksi. Dan ketika 2014 saya ini ceritanya mualaf. Iya, mualaf. Dari yang lama ke Partai Demokrat bisa bertahan, bisa mempertahankan Demokrat dengan segala macam gunjingan dan segala macam cobaan yang terjadi pada perpolitikan di Indonesia. Di Cilegon masih bisa bertahan, yaitu saya bergabung dengan fraksi yang lain. Tetapi saat itu saya satu kursi, bergabung dengan fraksi lain 2 kursi. Tapi saya mampu hadir menjadi ketua fraksi. Satu kursi tapi bisa menjadi ketua fraksi. Ketua fraksi. Apalagi kalau 2 atau 3 orang. Lalu hari ini 2019 saya bersama teman saya Bu Ibrahim Aswadi itu bisa menduduki 2 kursi, jadi dari 1 kursi 2 kursi naik tuh Bang 100%. Biar 1 orang tapi tetap 100% naik. Tapi kita masih tetap bergabung dengan fraksi yang lain karena dengan jumlah kursi 40 maka kita harus 4 orang.
Mudah-mudahan ke depan kita bisa mencapai target satu fraksi. Oke, Pak Zik, di sini ada kita sambil diskusi, sambil podcast lah gitu ya. Ada kopi jawara. Oh, boleh iya. Sambil kita minum dulu, Pak Zik. Siap, ya. Siap. Mantap nih kelihatannya. Luar biasa. Karena pertanyaan saya agak memanas nih. Nah, makanya disupin dulu kopi sama Pak Haji. Kopinya panas hari ini. Oke, Pak Haji, kalau tidak salah ya, ada konflik internal lah beberapa bulan yang lalu di Partai Demokrat. Ketika konflik ini terjadi skala nasional gitu, di DPC Cilegon seperti apa kondisi saat itu, Pak Haji? Konflik itu biasa terjadi. Biasa terjadi. Soal politik, soal apapun di dunia ini, konflik itu pasti ada. Tetapi itu tadi, ketika Demokrat memasuki usia 20 tahun, cara berpikir dan cara pandang kita, terutama ketua umum kita, Pak Ahaye itu, lebih maju dan lebih berwibawa, dan pola pikirnya lebih dewasa. Kita menyikapi itu dengan sesuatu hal yang tidak perlu banyak khawatir, tapi perlu kita lawan. Dan Cilegon mengikuti perkembangan itu, kita tidak terlalu gelisah. Tidak terlalu gelisah. Karena kita tahu bahwa Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY pasti akan menang. Soal persoalan delik hukum dan lain sebagainya, saya kira DPP mampu mengatasi persoalan hukum yang terjadi supaya Demokrat bisa sesuai dengan awal berdirinya, bahwa Demokrat didirikan oleh mantan presiden kita yaitu Pak SBY. Maka siapapun hari ini yang datang hanya untuk mengganggu keberadaan Partai Demokrat, saya kira itu harus disingkirkan. Dan alhamdulillah Cilegon bersama Provinsi Banten dan ketua-ketua DPC yang lainnya, kita mendukung AHY untuk bisa memimpin Partai Demokrat. Karena Demokrat butuh orang-orang muda untuk memimpin partai. Butuh orang-orang muda. Oh, ini kata pertanyaan saya berikutnya terkait itu loh, Pak Zik. Terkait orang muda. 2004 kalau tidak salah, masyarakat banyak memilih Pak SBY pada saat itu karena dilihat gagah, ganteng, wibawa. Nah, itu masyarakat yang saya tanya, kenapa Anda memilih Pak SBY itu sebagian? Saat ini yang dijagokan untuk 2024 adalah sosok anak dari Pak SBY, Bang Agus Harimurti Yudhoyono. Tanggapan dari Pak Haji terkait pribadi daripada Pak Ahaye sebenarnya? Pak Ahaye itu orang muda, mungkin kalau usia tidak terlalu berbeda jauh dengan saya, tapi lebih kelihatannya lebih tua usia saya. Tetapi kita ini masih sama-sama muda. Itu tadi saya katakan bahwa pemikiran orang-orang muda itu, apalagi di zaman modernisasi hari ini, kita harus bisa lebih hebat. Apalagi beliau mantan yang seorang militer, yang dibilik secara militer, tegas, ganteng. Orang-orang partai politik itu, pimpinan partai politik itu kalau bisa harus good looking. Jadi ketua DPC Cilegon juga gak kalah gitu. Kenapa? Karena cakep itu bisa mempengaruhi pemirsa. Ya bukan berarti itu segalanya, tapi paling tidak itu hal-hal yang mempengaruhi pemilih, nilai jual. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu kalau bisa dijual, jual. Yang positif. Oke, Pandi, kita tahu bahwa pemilu pemula ini sangat diminati semua partai. Dengan sosok Pak Ahaye, apa nih langkah-langkah dan cara untuk menggait pemilih pemula, khususnya untuk Kota Cilegon?
kelihatannya bos kita ini sudah pantas berpolitik. Rupanya beliau ini menguasai Medan. Kebetulan kita dari Medan nih, Pak. Saya kira pasti semua partai politik akan meraih suara yang terbaik, nggak cuma orang muda, tapi juga kaum perempuan dan laki-laki juga mereka akan rekrut dengan trik and triknya mereka masing-masing. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh ketum kita Pak Haye itu bahwa muda itu kekuatan, bahwa muda itu pola berpikirnya cermat dan muda itu kesempatan. Jadi ketika kita masih muda ini gunakanlah kesempatan dengan baik. Ketika kita berpolitik juga bagaimana cara menangkap peluang yang ada di Kota Cilegon khususnya. Salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa cakep itu juga perlu. Di samping itu juga bagaimana caranya masyarakat umum ini terutama kaula muda bisa tertarik dengan Partai Demokrat. Ya tentunya kita sudah banyak menyampaikan atau memberikan hal-hal membantu kegiatan-kegiatan pemuda baik di KNPI maupun kegiatan pemuda-pemuda yang lainnya di lingkungan-lingkungan kita di Kota Cilegon dengan memberikan motivasi, memberikan sumbangsih baik moral maupun materi supaya teman-teman pemuda maupun masyarakat yang lain, pemilih yang lain, laki-laki dan perempuan itu juga bisa melirik Partai Demokrat ini sesungguhnya apa yang ditawarkan oleh partai ketika masyarakat harus memilih Partai Demokrat. Kami ini seminggu sekali bahkan dalam satu bulan ini hampir full turun ke masyarakat membantu masyarakat yang berkekurangan baik dalam segi kesehatan kemarin maupun dalam masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Istilah dalam Pemkot Cilegon itu rumah tidak layak huni RTLH. Sekalipun itu mendapatkan anggaran dari pemerintah Kota Cilegon, tetapi untuk membangun rumah menjadi layak huni itu kurang. Maka di situ tadi saya sampaikan bahwa disitulah peran Partai Demokrat harus masuk dan turun pada masyarakat supaya masyarakat tahu betul bahwa oh ternyata Demokrat nggak cuma diam, tetapi juga turun langsung dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemuda, kegiatan masyarakat membangun tempat ibadah, lalu masyarakat yang kurang mampu, baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, semua kita lakukan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, dan alhamdulillah di luar bayangan kita bahwa ternyata ketika ada masyarakat melapor pada kita sebagai anggota DPR dan sebagai ketua partai, respon kita yang kita sampaikan kepada dinas, baik dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinasnya terkait soal-soal yang dibutuhkan oleh masyarakat, alhamdulillah semua itu bisa kita lakukan dengan baik. Artinya masyarakat ini perlu dapat sentuhan langsung. Sentuhan langsung. Sentuhan. Biasanya kalau disentuhkan, apalagi belayan, beda kan. Nah, disitulah dengan sentuhan-sentuhan kita sebagai kader partai mencoba menarik minat masyarakat dan bagaimana pola berpikir atau berpolitik dengan baik. Orang politik itu nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Nggak boleh. Harus santai, slow tapi pasti. Istilah orang sekarang itu bahasa galuh slow bro. Slow bro. Oke, artinya sudah dilakukan pendekatan paling bawah. Cuma pertanyaan saya ini loh, Pak Haji. Dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan, sudahkah Partai Demokrat PAC sampai ranting masuk di semua wilayah? Secara struktural kita sudah. Sudah ya. Bahkan SK dari DPD juga sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Provinsi Banten dan kami tingkat kota juga sudah ditandatangani oleh Ketua Umum. Sekarang
kita justru harus lebih masuk ke dalam secara struktur di tingkat kota, kecamatan, dan ranting-ranting di tingkat kelurahan itu sudah kita lakukan, sehingga sekarang setiap ada laporan masyarakat di semua kecamatan saya akan melemparkan kepada pengurus-pengurus sistemnya di kecamatan. Tolong nanti dicek ini tinggal di mana, lokasi di mana, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa bantu. Itu tadi sentuhan itu ya, satu sentuhan itu. Oke. Harus begitu, Pak. Siap. Saya dapat informasi bahwa Pak Haji juga saat ini menjadi anggota dewan di Parlemen Kota Cirebon. Sahabat Lukas TV mau tahu nih, Pak Haji di komisi berapa dan komisi itu membidangi apa? Takut nanti sahabat Lukas TV bisa konfirmasi ketika ada persoalan yang di lapangan. Silakan Pak Haji. Bang Kos kita ini luar biasa. Pantes kalau udah suruh nyalek ini udah pantes Kos kita ini. Jauh lah Pak. Saya di 2009 itu di Komisi 3, kemudian saya sebagai Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3. Lalu saya juga sebagai anggota Badan Anggaran. Lalu pernah juga sebagai anggota Badan Kehormatan BKP. Lalu saya pernah di Komisi 2 di tahun 2012 atau 2013. Dan saya sampai hari ini tetap di Komisi 3. Komisi 3 itu komisi yang membidangi pendapatan, anggaran, belanja daerah dan aset. Jadi, soal keuangan, soal pendapatan, soal belanja, soal aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu Komisi 3 kita. Mitranya kalau dinas yang berpendapatan. Oh, dinas yang berpendapatan. Dinas berpendapatan itu pertama di Sperindak. Dia ada retribusi pasar, contohnya UPT pasar, pasar Keranggot, pasar Kelapa, dan pasar-pasar yang ada di Kota Cirebon. Banyak sebenarnya kalau kita sebutkan satu per satu. Lalu dinas kesehatan, izin-izin, contoh ini kopi Jawara ini. Memang kenal yang menciptakan kopi ini. Saya lebih famous sama gambar yang dari kopi Jawara. Jadi sebenarnya saya pengennya diajak ngopi sama beliau ini, gitu. Oh, gitu. Tapi ternyata diajak podcast gitu. Jadi ya, sekarang sibuk di Lugas TV. Gimana? Sibuk di Lugas TV ya, mungkin sangat susah waktunya untuk ngopi bareng di luar sana, Pak Haji. Beliau malah jauh lebih sibuk daripada kita anggota dewan. Gitu. Saya nelfon aja, jawab di telepon atau di WA hari ini jawabnya 2 hari kemudian, saking sibuknya dia. Tadi kita kesini sempat nyasar, kita telepon karena dia lebih banyak fansnya daripada saya. Kalau beliau nyalek gak perlu pakai modal lagi, lolos verifikasi itu. Wah, luar biasa. Lalu dinas yang berpendapatan lagi ada BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dia adalah dinas yang mengelola seluruh pendapatan yang ada di Kota Cirebon. Lalu mitra kerja kita juga termasuk kantor yang depan kita ini. BCM ya? BCM, lalu BPRS, BDAM. Semua investasi-investasi pemerintah Kota Cirebon itu harus mempunyai feedback pendapatan dan terhadap pemerintah Kota Cirebon yang penggunaannya pendapatan itu akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Pak Haji, kalau sahabat Lukas TV pantau ya, bahwa ada beberapa dewan yang terlalu lama, salah satunya Pak Haji. Memang dewan dituntut seperti itu atau dorongan dari masyarakat? Dewan itu kan tugasnya bicara. Tugasnya di sana. Kalau tidur di rumah aja. Oh, iya. Kan kata lagu Iwan Fals, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Iya, setuju.
Sepakat begitu ya Pak? Sepakat. Berdasar, jadi lagu nyanyian Imun Fales itu menginspirasi saya. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Tetapi juga karena kita ini manusia biasa, ya tentunya tidak akan bisa menjawab atau menyampaikan pesan-pesan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang disampaikan kepada pemerintah ketika ada masyarakat yang kurang sejahtera atau masyarakat miskin, masyarakat pengangguran, atau justru kita ini berada di kota industri tetapi justru CPT dan penganggurannya tinggi. Nah itu tugas anggota dewan bersuara. Apa yang menjadi kendala dan masalah pemerintah kota Cilegon? Industrinya banyak, tetapi banyak pengangguran dan kemiskinan. Kalau kita tarik korelasi, itu mestinya nggak nyambung. Tapi pemerintah selalu menyampaikan bahwa investor dan industri yang ada di kota Cilegon itu selalu bilang investasinya padat modal. Padat modal, itu aja. Artinya tidak butuh banyak. Tidak butuh banyak tenaga kerja, pada karya. Nah, ini yang saya tidak setuju dan tidak sepakat. Karena saya lahir di kota Cilegon, di Kecamatan Purwakarta, lalu saya kuliah dan kembali ke Kecamatan Purwakarta. Paling tidak membangun di lingkungan saya, hasil-hasil pembangunan kota Cilegon itu harus dinikmati oleh masyarakat. Ketika saya dipercaya oleh masyarakat Dapil 4 Jombang dan Purwakarta, saya harus bisa menyampaikan eksistensi saya pada pemerintah yang disebut tadi, bahwa dewan yang vokal. Banyak juga teman-teman saya yang vokal yang lainnya, dia masing-masing menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. Ketika itu terbersih bahwa kota industri tapi banyak pengangguran, saya sampaikan kepada Pak Wali Kota baik yang lama maupun yang baru sekarang, dan ada dinas namanya DMPTSP, itu dinas perizinan satu pintu, dan dinas ini juga bertugas mencari investasi. Jadi investasi yang masuk dari pusat melalui Provinsi Banten, lalu Cilegon bisa menyerap berapa miliar maupun berapa triliun. Jadi ketika kemarin kita baca bahwa investasi yang masuk kota Cilegon ini cukup luar biasa, tetapi tidak bisa mendorong angka pengangguran di kota Cilegon. Karena tadi alasannya bahwa industri padat modal. Nah, sekarang tugas kami sebagai anggota DPR membalikkan fakta. Tugas pemerintah adalah bagaimana mencari investor atau industri yang tidak padat modal, tapi padat karya. Itu silakan dilobi oleh pemerintah, oleh dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu. Bukan kami mendorong terhadap dinas tersebut terhadap pemerintah, lakukan upaya negosiasi dengan pemerintah pusat, khususnya bidang investasi, bahwa jangan loh semua investor masuk ke sini dalam bentuk padat modal, tapi yang padat karya juga banyak ada, ayo dibawa ke sini. Kita pernah belajar di kabupaten kota lain, bahkan mereka tidak ada angka pengangguran di kota tersebut, di Jawa itu. Bahkan tenaga kerja yang mereka impor dari luar kabupaten kota tetangga. Bagaimana caranya? Kebijakan kepala daerah dan DPRD bersatu terhadap investor yang masuk, jangan dikeluarkan perizinannya, Pak. Kalau tenaga kerja yang diserap tidak menyerap tenaga lokal yang ber-KTP Cilegon, dicek oleh kepala daerah dan DPRD, kalau butuh 100 orang, 100-nya itu harus ber-KTP Cilegon. Terlepas SDM-nya bersaing, saya kira, tapi yang jelas SDM Cilegon terserap. Lalu ketika sudah semua terrealisasi, barulah perizinan itu dikeluarkan di tangan oleh kepala daerah. Kalau yang terjadi di kita kan sepertinya perizinan dulu, bukan kebijakannya yang dikedepankan. Nah ini
tugas anggota DPR salah satunya terhadap pemerintah. Maka anggota DPR yang disebut tadi vokal, ya harus vokal yang berimbas kepada kebaikan masyarakat. Boleh positif, harus positif. Boleh vokal tapi memberikan solusi juga. Jangan vokal gak ada jundrungannya. Gak bisa. Artinya orang di luar sana banyak vokal gitu ya? Banyak. Tapi juga pemerintah harus bisa diberikan solusi. Jangan cuma diceramahin tapi gak ada solusi. Apa memberikan koreksi tapi solusinya juga harus diberikan. Jadi harus ada feedback lah sama-sama supaya masyarakat Kota Cilegon ini angka pengangguran dan kemiskinannya bisa berkurang. Oke, makasih Pak Haji. Mungkin untuk pertanyaannya agak memberikan pesan aja Pak Haji untuk masyarakat Cilegon supaya divaksinasi gitu. Boleh nggak Pak Haji? Siapa saja sudah sendiri. Tapi sebelum menyampaikan pesan-pesan, gimana kalau dingin kayaknya tes banget nih pencipta kopi ini. Rugi kalau kopi ini tidak kita nikmati selama ini. Karena kopinya kalau semakin dingin semakin mahal Pak Haji. Oh, oke Pak Haji, untuk pesan-pesan supaya masyarakat Cilegon untuk bisa vaksinasi. Karena masih ada pertanyaan saya Pak Haji, ini untuk pesan aja nih Pak, vaksinasi. Baik pemirsa sekalian, pecinta Lugas TV ya, yang ada di Kota Cilegon, saya kira masyarakat kita perlu mengikuti anjuran pemerintah soal vaksinasi, karena kelihatannya di era pandemi COVID-19 ini semua warga negara Indonesia harus wajib vaksin. Karena perlu saya sampaikan bahwa saya adalah salah satu penyintas. Saya adalah korban COVID-19. Wow. Tanggal 2 Juli saya masuk ICU dan ruang perawatan selama 8 hari. Padahal kami anggota DPR sudah banyak yang divaksin dan kebetulan saya adalah yang belum divaksin. Jadi COVID itu ada, tetapi jangan terlalu berlebihan ketika memandang bahwa COVID ini adalah sebuah penyakit yang aneh atau penyakit yang tidak bisa dicegah. Kita ikuti saja aturan pemerintah supaya kita selalu hidup sehat, bermasker, cuci tangan, dan lain sebagainya, jaga jarak. Selalu kita seperti kita ini. Ya, seperti kita. Karena kami yang sudah kena COVID ini tidak menutup kemungkinan masih kena lagi. Rasanya nggak enak. Seperti nafas itu sesak. Tapi kita anggap bahwa itu sedang kena penyakit saja lah. Mudah-mudahan bisa terobati dan alhamdulillah saya selama 8 hari bisa diobati dengan, bukan diobati istilahnya, diberi vitamin. Jadi semua yang saya minum itu hanya vitamin saja, tidak ada obat. Lalu kemudian istirahat selama 14 hari di rumah. Setelah itu baru 3 bulan ke depan saya boleh vaksinasi. Sementara ini saya masih belum boleh. Nanti berhitung dari mulai saya sakit sampai sekarang sudah boleh atau belum. Oke, sahabat Lugas TV, semakin menarik kita akan lagi tanya-tanya lagi kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, Pak Haji Rahmatullah, terkait kembali ke partai. Nah, Pak Haji, saya mengetahui dan informasi bahwa ada beberapa anak sayap ya, sayap organisasi Partai Demokrat. Khususnya di Kota Cilegon ada berapa nih organisasi sayap Partai Demokrat? Sayap partai itu banyak Pak. Banyak. Tetapi yang saya kenal di Provinsi Banten dan Cilegon itu Raja Wali. Raja Wali. Lalu AMPD. Raja Wali itu singkatan atau? Memang namanya Raja Wali. Raja Wali. Raja Wali. Jadi dia itu seperti Pak Pampresnya. Oh, Pampres. Oh iya. Kalau pimpinannya mau datang atau sedang menggelar acara, mereka harus lagi mengawal, berbaris dengan seragam Raja Walinya. Lalu Angkatan Muda Partai Demokrat. Angkatan Muda Partai Demokrat. Disebut AMPD. AMPD. Yang diketuai oleh Bang Jul.
panggil itu sebagai anggota DPR RI, lalu di teleponnya juga ada Bung Nia. Oh, Muhammad Ibrahim Aswadi. Wow, vokal juga ini ya bang saya di kita sini. Oh, jadi yang ketua beliau di Kota Cilegon. Ada lagi nggak saya organisasi di Cilegon? Masih ada banyak, tetapi yang famous itu cuma sementara ini di Banten dan Cilegon, Raja Wali dan AMPD aja. Oke, tadi kan Pak Haji bilang naik 100% kursi di parlemen, satu menjadi dua. Artinya di Pilkada 2024, apakah ini naik 100%? Artinya dari 4 kursi satu fraksi. Bisa nggak? Targetnya apa? Harus bisa. Harus bisa? Harus bisa. Cara upaya seperti apa? Bocoran lah, bolehlah bocoran. Ya dari sekarang, bahkan saya memelihara konstituen itu dari 2004. Karena saya nyalon itu dari 2004, 2009, 2014, 2015. Jadi saya udah 4 periode nyalon. Dan suara saya 2 periode 2004, 2009 itu stabil. 5.300, suara saya tidak berubah. Oh. Karena itu dipelihara, Pak. Jadi di konstituen kita di Jombang dan Purwakarta itu dipelihara. Dipelihara itu maksudnya waktu reses? Waktu reses kita turun. Kalau saya turun, Pak. Baik turun itu boleh kita yang datang ke wilayahnya atau kita undang wilayahnya ke tempat kita. Karena di situ lah waktu reses kita bisa ketemu sama dapil kita. Kalau saya ketemu dengan konstituen itu setiap waktu. Setiap waktu. Setiap waktu di luar jam kerja saya ketika ada dan masyarakat ingin bertemu saya persilakan. Dan ketika mereka masyarakat membutuhkan kita, baik tenaga maupun materi dan lain sebagainya di kegiatan lingkungan, kita harus selalu hadir. Diundang kita harus hadir. Dimintain proposal kita harus membantu supaya mereka yang memilih dan mendukung partai kita ini atau mendukung kita secara pribadi itu masih tetap senang gitu. Tapi ada saja yang ketika sudah waktu berjalan mereka berbalik arah ketika senang gitu. Banyak, ya kita akan cari lagi fans-fans baru atau pemirsa pemilih-pemilih baru lagi, terutama dari kalangan muda, suara-suara yang baru. Kita itu harus bisa merawat dan menjaga konstituen kita dari semua aspek. Aspek apa saja Bang harus kita lakukan. Diundang datang, diminta proposal ngasih gitu. Soal besarannya relatif lah. Lalu diminta kegiatan, diminta pidato, sambutan dan lain sebagainya. Diupayakan semaksimal mungkin kita harus bisa memenuhi. Bahkan sampai kalau perlu ketika tidak ada, ya sampai pinjam pun harus kita lakukan gitu, demi menyenangkan hati konstituen kita. Tapi yes, alhamdulillah sejauh ini singkat sampai sejauh ini. Oke, Pak Haji tadi kan Pak Haji sudah singgung tentang industri. Tapi kalau saya lihat di paparan Pak Haji terkait tentang posisi Pak Haji di Dewan, saya mau tanya, ini dari sisi partai, sejauh apa Partai Demokrat melihat pengangguran di Kota Cilegon yang survei itu mengatakan 25.000 lebih belum pandemi, apalagi saat ini di pandemi mungkin bisa bertambah. Ah, dari sisi partai ada langkah dan cara seperti apa untuk masyarakat Kota Cilegon? Ya pertama, selaku pimpinan partai di Kota Cilegon dan selaku anggota dewan terutama adalah mitra kerja pemerintah Kota Cilegon. Mau tidak mau, pemerintah Kota Cilegon itu harus membuat sebuah kebijakan. Itu tadi, kebijakan pertama, investasi yang masuk dari pusat atau dari Provinsi Banten ke Cilegon itu harus menguntungkan masyarakat Kota Cilegon. Jadi jangan terlalu mengambil investasi padat modal, padat karya. Lalu yang kedua, pemerintah juga harus membuat kebijakan bahwa tenaga kerja yang dalam serapan industri itu harus maksimal 75-25 misalnya, serendah-rendahnya 60-40 misalnya. Pantauan?
Kenapa? Pantauan sejauh ini apakah yang 75-25 ini sudah dilaksanakan? Ini kebanyakan main pernah umpet ini para industri. Oh, ya. Jadi harusnya mereka ketika menerima lowongan pekerjaan itu harusnya lapor ke Disnaker, ke pemerintah Kota Cirebon. Nanti pemerintah Kota Cirebon lewat Disnaker itu mengumumkan pada publik nih bahwa perusahaan A membuka lowongan pekerjaan. Nanti Disnaker itu menerima itu tadi para calon pekerja yang ber-KTP Kota Cirebon terlebih dahulu dengan SDM yang disesuaikan. Iya. Jadi nggak bisa SDM asal-asalan, tapi menyesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Ber-KTP Kota Cilegon 75% harus warga Kota Cilegon. Itu harus dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon dan DPRD. Selama itu tidak dilakukan, maka industri akan bermain kucing-kucingan. Pecah umpat tadi. Lalu yang kedua, saya juga sebagai saya begini juga kan ada punya usaha begitu. Ya. Nah, usaha kita ini juga menyerap tenaga kerja. Beberapa ratus orang di wilayah, terutama wilayah dapil saya, kita harus lakukan. Di samping merawat konstituen itu tadi. Lalu beberapa orang juga kita masukkan baik ke industri maupun ke dinas-dinas yang membutuhkan dalam hal ini tenaga kerja yang disebut TKS, tenaga kerja sukarela, THL, tenaga kerja harian. Ketika ada kesempatan, kita coba berkomunikasi untuk membantu masyarakat, kita tempatkan sesuai kebutuhannya. Kalau nggak ada ya kita tempatkan di, kita titipkan di industri-industri yang sudah kenal baik dekat dengan kita. Pokoknya apa saja bang, upaya yang kita lakukan dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Karena tidak saja menjadi tugas anggota DPR, kita semua ini berkewajiban bersama-sama bagaimana cara mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Oke. Sahabat Tugas TV, menarik kita tadi bicara-bicara kita dengan Pak Adi. Cuma ada pertanyaan dari sahabat Tugas TV nih Pak Adi. Coba sih tanya apa hobi olahraga Pak Adi? Saya hobinya nge-track. Nge-track. Wah. Pertama jogging track. Oh. Olahraga yang murah meriah. Murah meriah. Tapi sehat. Yang kedua, saya nge-track bersama grup saya King. Jadi Raja Cilegon Bersatu dan beberapa grup-grup King yang lainnya. Kita punya apa? Persatuan-persatuan motor King itu. Oh. Jadi saya ini termasuk salah satu kolektor. Koleksi sambil ngedol. Bukan koleksi doang. Kalau koleksi doang gak jadi duit. Bisnis juga ya. Apa aja, daun jatuh aja harus jadi duit. Oh iya, duit. Kalau bisa daun yang jatuh jadi duit gitu ya Pak. Nah itu kita buktikan daun jatuh, rumput tumbuh itu jadi duit. Itulah pemikiran anak muda itu tidak terbatas. Jadi sebagai anak muda itu harus punya inovasi-inovasi gaya baru. Sampai daun jatuh dan rumput tumbuh itu bisa jadi uang. Bagaimana caranya? Caranya berikan kesempatan pada anak-anak muda untuk bisa berkreatif didukung oleh pemerintah, maka semua yang menjadi keinginan masyarakat itu akan tercapai. Oh. Kesempatan. Closing statement aja. Closing statement. Langsung. Ya. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada para pemuda, para pelaku UMKM, para pelaku politik muda dan pengusaha muda. Soal kesempatan yang ada di Kota Cilegon itu banyak yang bisa diraih, dimanfaatkan untuk bisa menggapai pendapatan paling tidak untuk menghidupi dirinya sendiri. Lalu ketika kita sudah sukses, jangan lupa ada hak-hak masyarakat yang harus diberikan. Dan kita sebagai orang politik, sebagai manusia, sebagai seorang muslim, jangan lupa bahwa kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Amin. Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Wow. Tanggapan terhadap Tugas TV terakhir ini. Tugas TV
cukup nyentrik, apalagi dengan orang-orang yang duduk di samping dan depan kita ini, dengan kopinya juga, tempatnya juga lumayan menarik. Kali tadi agak kelewatan dikit, tapi kalau kita udah tahu gini kan bisa ngopi santai nanti. Lukas TV perlu terus di upgrade, amin, supaya banyak pemirsa dan yang mau membaca, mendengar, melihat, menonton informasi-informasi baik sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, karena masyarakat kita sekarang itu informasi itu cepat, banyak media-media online. Lukas TV juga harus bisa bersaing dengan media-media yang lainnya, cepat, tepat, akurat dan tidak membosankan. Terima kasih banyak Pak Haji, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, Bapak Haji Rahmatullah. Di akhir sesi kita ada sosok Pak Blangkon yang akan membuat memberikan intisari kepada kita. Saya silakan Pak. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan narasumber kita dengan Bang Badian Sinaga. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Di antaranya, boleh vokal tapi berikan solusi. Partai Demokrat butuh orang-orang muda. Demokrat turun langsung ke masyarakat karena masyarakat butuh sentuhan. Muda, tampan, cerdas dan profesional, punya nilai jual tersendiri, kata beliau. Dan yang terakhir, sahabat Tugas TV, ini sangat merah. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Sampai jumpa. 7.